Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terminal Grogol iki lur. Sore-sore ya melipir maning Grogol area. Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, teman-teman. Kata-kata hari ini ya buat Terminal Grogol. Kadang kelakuannya apik wae urung tentu dianggap apik lur. Tapi ini awake dhewe nglakoni secuil elek langsung dicap welek lur ora nganti mari-mari yo. Ya ngono kuwi lur, sing jenenge kehidupan, sing jenenge wong urip. Kelakuane apik ora dicap apik, ing kelakuane elek secuil langsung dicap welek seumur hidup kuwi ya lur. Armada satu persatu diperangkatkan dari terminal Grogol di sore hari ini. Ada Rosalia Indah dan ada lagi dari Bewa Haryanto. Hari ini ya teman-teman, alhamdulillah Grogol sudah mulai normal kembali teman-teman. Sudah mulai rame, ora sepi pokok men. Ada Baladika, ada Bewa Haryanto, Sinar Jaya, dan tentunya juga ada STJ nanti sore ya teman-teman. Dan kondisi situasi terkini, yang mau ke WC juga ada tuh paling ujung ya, paling ujung sono di belakang agen dari Rosalia Indah. Yang kemarin menanyakan agen Rosalia Indah tuh adanya di pintu masuk terminal Grogol teman-teman, paling ujung ya. Paling ujung pintu masuk terminal Grogol itu sebelah kiri langsung agen dari Rosalia Indah teman-teman. Yang menanyakan PO Kencana, hari ini PO Kencana tidak masuk teman-teman, tidak masuk Grogol, nggak tahu kenapa PO Kencana. Ada PO Haryanto, ini angkatan kemana ini, ke Cepu atau kemana ini, apa ke Bojonegoro ini. Hari ini rollingan semua ini teman-teman, jadi agak tidak paham aku ya. Rollingan PO Haryanto hari ini istimewa semua lur, mantap pokok men. Ada Paroko, ada Gemati, ada dari Salah yang baru masuk terminal Grogol yang mau ke Jeporo, Jeporo bener ya, Pati Kudus ya, Pati Kudus Demak ya teman-teman. Cuaca hari ini atau sore hari ini cuaca terminal Grogol alhamdulillah cerah teman-teman. Secerah berlian jaya, ini berlian jaya tronton. Hari ini dia mengisi Cepu Purwodadi teman-teman. Mantap pol ya, ada dua armada berlian jaya yang masuk terminal Grogol langsung diberangkatkan nih. Terminal Grogol kedatangan tronton Cepu Purwodadi luar biasa nih. Ini line aslinya Jeporo ya, bener ya, Kudus ya, Kudus Jeporo apa Pimen ya. Om Darko ya, Om Darko iya, ya Allah Om Darko, kirain siapa? Ya. Iya, om baru tahu. 95. Ya Allah. Dan ternyata tadi Berlian Jaya yang bawa Om Darko teman-teman, ex dari PO Haryanto 195 Pekalongan Raya teman-teman. Tadi saya tidak ngeh ya, kalau misalkan tadi saya tahu saya ajak ngobrol dulu teman-teman. Om Darko yang lama menghilang dari PO Haryanto ternyata ada di Berlian Jaya, berlaku di Berlian Jaya teman-teman. Aktif gue. Eh absen. Om Darko semoga sehat selalu. Dan absen karo bos. Rezekine lancar ya teman-teman. Perintis Pekalongan Raya yang berlaku di Berlian Jaya. Pokoknya semoga sukses walaupun di beda PO teman-teman. Yang kangen Om Darko ya monggo silakan. Dia sekarang ada di Berlian Jaya teman-teman.
Nanti besok kalau misalkan ketemu lagi di Grogol, saya akan bertanya-tanya sebentar nih sama Om Darko. Perintis Pekalongan Raya, teman-teman. Ada dari Muji Jaya, tadi juga ada Laju Prima. Ada New Santika ya teman-teman, ini Berlian Jaya nih, Jeporo juga nih. Yang baru mlebu, baru datang terminal Grogol. Pernah aku nambah ke ngono. Ya, cuma dia neng hari atas ditempel. Iya, Bang. Terus, yo mesine maniane. Buka terus. Kok ada di sini? Hari atas. Ini aku sel ya, benar kan hari atas sih. Tapi kira-kira hari atas. Diberangkatkan juga armada Kalingga Jaya. Wah, ini sleeper ya, sleeper apa bukan ini, keren banget yang berlian Kalingga Jaya. Dan ternyata Muji Jaya juga langsung diberangkatkan teman-teman, ora kesuwen ning terminal Grogol. Masuk maning dari armada Ngapak, tim Pekalongan Raya, Tegal, Brebes, Slawi. Ini armada kalau menurut aku keren banget ini. Dewi Sri, tim Ngapak, Tegal, Brebes, Slawi, teman-teman dari terminal Grogol. Ayo silakan diramekan jalur Ngapak Dewi Sri. Ini Dewi Sri kalau dari terminal Grogol itu penumpangnya agak berkurang ya teman-teman. Ganteng ya Pak ya. Nggak tahu kenapa kalau di terminal Grogol itu penumpangnya paling 1, 2, paling banyak itu 5. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, hari ini ada 1 penumpang teman-teman. Nanti kalau nggak salah dia tuh masuk ke Roxy ya, Roxy apa Jensen City apa-apa itu tuh ya. Roxy itu paling ramai itu di Roxy dia. Ada yo. Agung Sejati teman-teman, Wonogiri ya, langsung diberangkatkan Wonogiri. Langsung di Indil Maning ada armada dari Kemati P. Haryanto, tumben banget ini agak sore yang dia mangkat ya, paling lambat paling terakhir dari terminal Grogol ini Kemati P. Haryanto. Ini ex jalur Muri, ex jalur Madura teman-teman ya. Dan ternyata nih hari sudah mulai gelap teman-teman. Ada BO Haryanto Jogja ini. Ini ada lumut tapi sekarang sudah tidak ada nickname-nya lagi teman-teman. Tim Jogja sekaligus mengakhiri video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oh iya, ser.